Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Nah, gue udah buat banyak banget video yang ngebahas seputar Eagle Tempo 3 Style, mulai dari hal-hal yang gue suka dan gue gak suka, unboxingnya, full reviewnya, sampai gue ngebandingin si Eagle Tempo 3 Style dengan smartwatch lainnya. Sampai pada akhirnya hari ini gue nyadar bahwa nggak ada satu video pun yang ngebahas tentang game yang ada di dalam Eagle Tempo 3 Style. Secara game yang ada di dalam Eagle Tempo 3 Style itu merupakan salah satu selling point atau keunikan dari si smartwatch tersebut, karena selain dia dan Eagle Tempo 3, nggak ada smartwatch lain yang nyediain game di dalam sebuah smartwatch yang super kecil itu. So, khusus di video ini yang gue rasa durasinya bakalan jauh lebih singkat daripada video-video gue yang lain, gue bakalan ngebahas atau nge-review game yang ada di dalam si Eagle Tempo 3 Style. Sekalian gue mau coba juga keberuntungan gue, apakah emang gue jago dalam bermain kedua game yang ada di Eagle Tempo 3 Style, yaitu 2048 dan Flappy Bird. Flappy Bird? Flappy Bird. Oke, di sini gue juga udah siapin handphone gue yang akan menjadi kamera angle kedua untuk nge-shoot gue pas kamera gue dipakai buat nge-shoot gue main game. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ngebahas game-game yang ada di Eagle Tempo 3 Style. Oke, tolong jangan hiraukan gue yang berada di pojok kanan bawah karena gue cuma berusaha untuk mendapatkan setup yang sesuai. Karena ini pertama kalinya gue menggunakan dua kamera untuk satu buat shoot gadgetnya, buat shoot gamenya, dan satu lagi buat nge-shoot muka gua. Jadi mungkin setup ini akan sedikit terlihat berantakan, tapi let's get to it. Oke, gua gak akan jelasin lagi karena kalian udah pasti familiar banget sama watch face yang satu ini karena gua sering banget pakai di berbagai video review Eagle Tempo 3 Style gua. Dan kenapa gua pakai? Karena ya emang bagus, simple, dan seems colorful. Dan ini juga menu view-nya. Gua biasanya tuh kayak suka aja kayak lagi bengong gitu ya, lagi kayak gak apa-ngapain, terus gue masuk ke menunya, terus gue mainin, karena setiap kalian geser menunya tuh dia geter smartwatchnya. Mungkin ini juga salah satu faktor yang bikin dia jadi boros baterai, tapi ini benar-benar super satisfying banget. Loh, gue udah gak geter lagi ya, rusak dia. Oh enggak, masih aman, mungkin nge-glitch ya tadi. Anyway, jadi kita mau ngebahas game, so let's get to the game. Mana gamenya? This is it. Game. Aduh. Miss. Aduh. Game. Oke, gamenya itu ada dua. Yang satu namanya Young Bird. Gue gak tahu kenapa Young Bird namanya yang Old Bird. Mungkin juga udah gak kuat buat main. Jadi yang dimainin Young Bird. Gak lucu. Terus yang kedua ada 2048. Mungkin gue akan cobain main yang Young Bird dulu. Karena this game is like pretty similar with Angry Birds, bukan Angry Birds, Flappy Bird. Jadi mainnya tuh kayak gini, kalian tuh cukup kayak ya udah tap-tap screennya aja biar burungnya itu nggak nabrak pipa. Jadi ini cukup smooth, nggak juga sih agak patah-patah gimana gitu, tapi oke juga kalau misalkan kalian lagi bosen gitu kan di mana-mana main. Lagi bosan terus nggak tahu mau ngapain, lagi nunggu bus misalkan. Di sini gue sering banget nunggu bus, nggak apa-ngapain ya gue main ini. Ah, hampir. Oke, 7. Ya. Oke, ini menurut gue jauh lebih susah daripada Flappy Bird, karena dari kalian ngetap sampai burungnya naik itu tuh ada delay, dan delaynya tuh lumayan sehingga kalian benar-benar harus ngira-ngira kapan gue harus ngetap, kapan gue harus kayak kapan gue harus nge-tap, karena basically game ini cuma buat nge-tap screen doang. Gue dapet skor 7, best gue 8, ini susah banget, tapi gue akan coba lagi, kita lihat gue bisa gak sampai at least 10 atau 15 atau 20 mungkin, let's see. Oke. Okay. Hoki. 13, 14, keep going, ini mudah-mudahan screennya kelihatan ya, karena gue
main liatin layarnya, terus handphone gue cuma buat nge-record screen-nya doang. Kalau kurang tengah gue ketengahin lagi nih. Ah! Harusnya gue gak boleh geser ke tengah tadi. But 26 ini best gue so far. Nih kalau misalnya kalian lihat, kalau gak kelihatan kalian lihat. Ini kan layar lebih kecil. Nggak, ini. Base gue 26. Maaf, nggak terbiasa gue pakai dua kamera kayak gini. But anyway, base gue 26. Dan menurut gue game ini cukup oke kalau misalkan kalian mainin pas lagi bosen. Tapi kalau misalkan kalian main game ini khusus buat kayak ngebeat high score-nya, menurut gue agak sedikit terlalu kompetitif. Tapi kalau misalkan kalian lagi bosen, lagi nunggu bus kayak tadi gue bilang, atau kalian lagi kayak ya udah basically lagi bosen aja nggak tahu mau ngapain, terus kalian punya Eagle Tempo 3 Sal, kalian bisa mainin game ini. Namanya Young Bird. Game pertama menurut gue recommended, cuma balik lagi ya agak sedikit bikin kesel kalau misalkan kalian nggak biasa sama delay dari tapnya. But overall, it's fun. Oke, gue penasaran buat nyobain game yang kedua. Ini basically game yang sangat terkenal juga di smartphone apapun. Di pokoknya basically, kalau kalian punya smartphone, kalian pasti tahu game ini. 2048. Gua jelasinnya agak bingung. Basically ini gamenya itu menggunakan apa ya? Kecerdasan kalian atau kemampuan kalian dalam berpikir biar tiles ini kalau kalian gabung-gabungin itu bisa sampai 2048. Nah, ini kan dua nih kotak. Ini kalau kalian turunin dia akan muncul tiles baru. Nah, terus kalau misalkan duanya turun bareng-bareng, terus kalian geser ke kanan, itu duanya tambah 2 jadi 4. Nah, terus ini ada 4 sama 4, kalau ditambahin jadi 8. Basically kayak gitu. Biar kotaknya itu sampai ke angka 2048. Gue personally main di handphone belum pernah sampai 2048, karena ini jujur susah banget. Tapi banyak orang yang udah bisa sampai 2048 katanya. Ada triknya tertentu, cuma gue kalau misalkan main, gue gak pakai trik. Gue bener-bener kayak main aja ya udah kemana luck membawa gue. Jadi ya begitu aja gue main. Anyway, mari kita coba apakah gue bisa sampai 2048. 8 sama 8. Nah, gue gak suka nih, kiri gak bisa. Nah, kalau misalkan posisi kayak gini gengs, itu kalian cuma bisa geser ke atas dan berharap tidak ada yang muncul di bawah 16 ini, karena kata orang-orang strateginya itu buat masukin angka terbesar ke pojok supaya dia nggak ganggu angka-angka yang kecil kayak gitu. Basically kayak gitu gengs. Jadi kalian benar-benar nyari sampai nih jadi 64 kan tuh, nyari sampai kalian bisa nyampe ke 2048. Ini mungkin gua nggak akan shoot semuanya, mungkin gua akan time lapse atau gua percepat karena ini bakalan lama banget. Ditambah dengan kemampuan gue berpikir yang biasa-biasa aja. Bentar lagi juga mati nih kayaknya gue. Tuh kan 3-2-nya kehalang sama 2. Ini nih yang gue hindarin banget. Kayak ada 3-2, ini bisa jadi 6-4, terus ini bisa jadi 1-2-8 kalau ke bawah, tapi kehalang sama 2. Intinya kayak gitulah ya, ini gue bentar lagi pasti kalah. Gue udah mainnya ngasal-ngasalan banget. Pokoknya intinya kayak gitu. Mainnya sampai kalian bisa nyentuh 2048. Nah, kalian juga dihitungin skornya di sini dan high skornya di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngebeat high score, ya mainlah dengan teliti dan mainlah dengan menggunakan kecerdasan otak kalian. Karena kenapa? Kalau misalkan mainnya asal-asalan kayak gue tadi, ya kalahnya cepat. Anyway, ini videonya gue balikin dulu setupnya, jadi biar ntar ngomongnya lebih enak. Oke, jadi itu tadi review gue tentang game-game yang ada di Eagle Tempo 3 Style. Menurut gue gimana? Gamenya seru apa enggak? Gamenya seru. Kalau misalkan kalian lagi bosan dan gak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalkan... ada suara pesawat. Anyway, tapi kalau misalkan kalian main gamenya itu khusus kayak kalian setiap hari datengin itu game, mainin itu game buat kayak ngejar high score dan lain-lain, menurut gua it's better kalau misalkan kalian main di smartphone, karena layarnya lebih gede juga men, dan mungkin kapasitas baterai kalian di smartphone kan jauh lebih gede dari Eagle Tempo 3 Style, jadi ya bisa lebih lama mainnya. Kalau misalkan ini, tadi gua terakhir lihat kapasitas baterai gua itu ada di sekitar 70-an, dan sekarang kayak gua main bentar gitu aja udah 67, jadi karena emang baterai kecil dan
layarnya juga resolusinya tinggi. Kalau misalkan kalian mainin terus-terusan ya habis. Kalau misalkan kalian baterai Eagle Tempo 3 setelahnya habis, nggak bisa lihat jam, kayak gitu. But overall, gamenya oke banget, dan gimana kalau misalkan nanti kita bikin review dari game yang ada di Eagle Tempo 3, karena itu beda. So, sekian dulu videonya, dan buat teman-teman yang suka konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Alright, kalau gitu, as always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.